Saya makan apa? Makan ini, masakan Kak Septi. Oke, Pi, apa kabar Pi sehat? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Rizky Billar depan mata, coy. Rizky Billar depan mata gue. Kepala Rizky. Ini Lesti, guys. Ih, cantik banget. Eh, ada sausnya, ada sausnya. Sayang, gimana? Kamu kan lagi ngidam nih. Ngidam lagi, ngidam terus ya. Oh, El Surya, makan dong. Makan. Ya enak, mau ganti handphone. Saya makan apa? Makan ini, masakan Kak Septi. Makasih Kak Septi, Papi. Selamat makan. 12 Pro Max. 13 Pro Max. Bentar lagi dong. Kalau kamu ganti, Bang Adin harus ganti dong. Oh, enggak. Aduh, selamat makan guys. Kalian semua jangan lupa makan ya. Dan jangan lupa bahagia. Minta saus yang paling Mbak minta saus. Ini apa sih? Apa itu? Dede, dede, dede. Grogi saunya. Selamat makan, Bang Adin. Bang Eno, selamat makan ya. Waduh. Selamat makan Bang Billar. Ya. Dan sabar. Dede. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya dengan kita guys tentang kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Billar di malam hari ini. Kabar calon manten kita yang rupanya menjelang ulang tahun doi kita ini Lesti dan Billar main soan ke Putra Siregar. Wow, wow, lihatlah saat mereka berdua begitu sosial, begitu romantis turun dari mobil. Wow, wow, wow. Bikin kita senang, bikin kita demen melihat kebersamaan Lesti dan Billar di malam hari ini. Tentu kita tadi sudah dibuat salpok dengan IGS Putra Siregar maupun Rizky Billar. Namun kita masih belum mendapatkan cidukan manjanan. So sweet banget. Rupanya akhirnya Lesti dan Rizky Billar sendiri tak bisa menyimpan kebersamaan mereka berdua. Akhirnya mereka, yakni Rizky Billar dan Putra Siregar, begitupun si Dede Lesti, mengunggah lokasi terkini mereka yang sekarang berada di rumah Putra Siregar. Wow, wow, wow. Tentunya menjelang ulang tahun mereka, yakni kamsutnya guys, menjelang ulang tahun Rizky Billar, ntar setelah jam 00 tentunya akan ada surprise tersendiri dari mereka berdua yang so pasti perlu kalian tunggu agar kalian tak ketinggalan kesuitan, kekiutan, keromantisan mereka saat merayakan ulta. Apalagi ya ntar akan ada surprise spesial dari Lesti buat Bang Biwah. Udah gak sabar kan kalian udah pada menunggu nih surprise dan kekiutan itu. Tentunya perlu kalian tunggu kebersamaan serta kemesraan dan keromantisan mereka berdua di malam hari ini. Ya, kita sudah pada nggak sabar, guys. Sudah traveling kemana-mana melihat romantisme mereka berdua. Turun dari mobil langsung ditutup. Waduh, so sweet banget. Pasangan romantis. Apalagi mobil yang digunakan adalah hadiah dari Kobas yang akan diingat oleh kita sepanjang sejarah perjalanan Lesti maupun Billar. Gimana menurut kalian, seru nggak malam hari ini? Seru banget tentunya guys. Makanya jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar terbaru dari mereka berdua,
Untuk selalu stay tune di channel kita ini, caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan tambah seru, kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan juga agar menambah keuangan di malam hari ini, jangan lupa sematkan komentar kalian ya. Bagaimana kira-kira, apakah surprise yang akan diberikan dari Lesti? Apakah sesuai dengan permintaan dan keinginan Rizky Bilar? Motor atau jam tangan mewah tentunya? Jadi silakan kalian komentar menjelang nanti ulang tahun Rizky Bilar yang udah gak sabar kita tunggu kelanjutan dan kisahnya di malam ini. Jadi jangan lupa untuk melekan dan selalu stay tune di channel kita. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.